Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan kayaknya Ustaz menunggu waalaikumsalam. dulu Karena anak kira tadi udah dibukain sama temen Tapi uh, ternyata belum Jadi baru dibuka Ustaz Jadi uh, mohon bersabar ya Ustaz Anak buka dan apa share kepada teman-teman dulu Nam, nam, insyaAllah Ya, jazakumullah khairan Ustaz Assalamualaikum, Ahi Angga, ya, bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Uh, mungkin langsung saja Anda serahkan kepada Ustaz kajiannya. Mohon Ustaz bisa membuka kajian ini. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Baik. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله يا كتاب lanjutkan yaitu uh, kajian kitab Jamil alul yang ditulis oleh al Hafidz al Imam uh, Ibn Rajab al Hambali taala dan alhamdulillah ya kita sudah masuk pada hadis kedua dari hadis uh, Nabi SAW, ya yang dikumpulkan oleh para ulama diantaranya adalah yang dikumpulkan oleh uh, Ibnu Salah dan juga ditulis oleh dibukukan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala dan disempurnakan oleh Ibnu Rajab yaitu hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril tentang agama Islam ya tentang tingkatan-tingkatan ad-din tingkatan-tingkatan agama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwasanya ketika kami duduk ya bersama Rasulullah SAW pada suatu hari tiba-tiba datang seseorang ya yang memakai baju yang sangat putih rambutnya sangat hitam kemudian tidak tampak di wajahnya bekas bekas perjalanan jauh wala na'rifuhu ahad wala na'rifuhu minna ahad dan kami tidak mengenal dia kemudian dia duduk uh, hatta jalasa nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai kemudian wa wada'a kafaihi ala fakhidai dia sandarkan lututnya ke lutut nabi kemudian dia taruh telapak tangannya di atas paha nabi uh, para ulama mengatakan ini bukti bahwasanya ilmu itu harus talaki ya itu artinya harus uh, diajarkan langsung oleh guru ya mulazama dengan para para guru-guru kita para ulama kita jadi tidak boleh ilmu hanya sebatas dibaca hanya sebatas membaca tanpa mempelajari langsung dari dari guru-guru yang apa namanya yang mengajarkan ilmu tersebut ya. Kemudian dia bertanya ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun bersabda al-Islam antasyhadu allilaha ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya yang pertama engkau harus bersyahadat, kemudian watuki masalah engkau harus mengerjakan sholat, ya watu tias zakat, engkau harus menunaikan zakat, watasuna ramadan, engkau harus berpuasa ramadan, watahud jalbaita ini tak sabila dan engkau harus melaksanakan haji apabila engkau mampu. Kemudian beliau mengatakan, "Sodakta, engkau benar." Ketika mendengar itu, Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu pun faajib lahu, merasa heran gitu, merasa kaget. Faajib lahu, yes wa yusadikuhu. Dia yang nanya, tapi dia yang mengklarifikasi atau membenarkannya. Kemudian ni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Uh, tentang Islam ini ya, sudah kita bacakan kemarin penjelasan uh, Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya fasaron Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menafsirkan makna Islam bi amali jawarih az-zahirah minal qawli wal amal yaitu Islam itu adalah amalan-amalan nyata gitu dari anggota badan kita baik ucapan atau perbuatan di mana nabi menyebutkan syahadat kemudian menyebutkan salat menyebutkan zakat menyebutkan puasa menyebutkan haji ini amalan-amalan zahir dan ini sesuai dengan dalil-dalil uh, yang yang banyak ya sebagaimana yang disebutkan oleh Alima bin dalam kitab beliau ini Jamil Malikam tentang ibadah-ibadah uh, yang di, dilakukan secara zohir ketika Nabi ditanya tentang apa itu Islam ya diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditanya oleh Abdullah ibn Amr uh, oleh seseorang yang diuraikan Abdullah ibn Amr ayul uh, Islam khair Islam apa yang terbaik maka Nabi mengatakan antut ta'imat ta'am wa taqra salam ala man arafta wa man lam Yaitu Islam terbaik itu engkau memberi makan orang lain ya, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak yang engkau kenal ya. Uh, hadis ini menunjukkan bahwa memberi makan, mengucapkan salam amalan zahir. Akan tetapi bukan berarti ya, memberi makan dan mengucapkan salam ini yang paling terbaik dari semua amalan zahir. tentu yang kita yakini bahwa amalan yang paling terbaik ya, yang di, di apa yang disebutkan Nabi saw itu adalah syahadat sholat rukun rukun Islam yang lima itu ya kemudian selanjutnya dengan banyak riwayat yang sudah kita bacakan ya pekan apa e, dua pekan lalu atau tiga pekan lalu ya kita lanjut tentang iman kemudian Malaikat Jibril bertanya fa nih anil iman kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW alaihi menjawab al iman iman itu adalah Antuk minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kemudian kepada hari akhir dan kau beriman kepada takdir. Maka berkata Al Imam Ibn Rajab hambali rahimallahu taala wa amal iman kata beliau fakat fasaron Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis bil itikadat al Adapun pengertian iman maka Nabi menafsirkan makna iman itu adalah keyakinan keyakinan yang batin ya yaitu keyakinan keyakinan yang ada di dalam hati di mana Nabi saw menjawab antuk minabillah iman Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Kemudian waktu minabil kader, wal khairihi ya. Dan di dalam Al Quran Allah subhanahu wa taala juga menyebutkan ya di antara pokok-pokok uh, keimanan itu adalah engkau uh, beriman kepada Allah subhanahu wa taala ya di antara dalam surah Al Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 itu dua ayat terakhir ya. Surah Al-Baqarah. Allah berfirman. Aman rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yaitu rasul telah beriman telah beriman kepada apa? Kepada yang diturunkan kepadanya wahyu Al-Qur'an. Wal mu'minun dan orang-orang beriman pun sama mengikuti keimanan Rasul ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kullun semuanya yaitu Rasul dan orang-orang beriman umatnya ya. wa malaikati wa wa rusulihi wal yaumil akhir. Semuanya mereka beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, Dan mereka pun mengatakan, "Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, artinya kami imani semua." Berbeda dengan Yahudi, mereka beriman rasul-rasul dari Bani Israel. Orang Nasrani ya, beriman dengan rasul-rasul dan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun orang beriman, maka mereka beriman dengan semua nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada setiap kaumnya ya la nufarriqu baina ahadin mir rusuli begitu juga ya, di dalam surah al-baqarah ayat e, 277 Allah berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama ila akhirnya Kata Allah bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timurnya. Walakin birra yang disebut dengan kebajikan yang yang apa yang uh, di yang diinginkan Allah, yang dimaksud secara syariat, yang dimaksud dengan kebaikan kebajikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada akhir akhir, kepada kitab-kitab, kepada para para nabi. Kemudian juga di dalam surat uh, Al-Baqarah ayat dua tiga dan empatnya ayat ayat pertama ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa ya daliflamim Dal, da, dalikal kita bularoi bafih hudalil muttaqin al-lazina yuminuna bil al-lazina yuminuna bil ghaibi wa yuqirimun salatumimaradqanhum yufikun di sana disebutkan al-lazina yuminuna bil ghaib berkata uh, apa, apa para mufasir yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah dan rukun iman yang enam ya serta beriman kepada apa yang dikabarkan dari berita-berita gaib uh, yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW ya. Uh, ala kulihal, ya semua dalil-dalil uh, yang kita sebutkan tadi itu adalah dalil-dalil tentang bahwa iman itu mencakup keyakinan Etikot, etikot itu sesuatu yang apa eh, atas dik, ya. al iman itu sendiri dari kalimat eh, al iman di mana atas dik atau al ikror, ya. artinya sesuatu yang diyakini dipercayai, yang sangat dipercayai sehingga dia menjadi sesuatu etikot yang lazim yang selalu ada di dalam hatinya, ya. Dan dia terikat terus, dan dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dari keyakinannya itu. Oke, dia disebut dengan iman al ikror, ya sesuatu yang menetap, sesuatu yang terus-menerus ada, sesuatu yang wajib yang akan menyertai dia yang ada di dalam hatinya. Maka yang diimani eh, di dalam syariat kita dalam agama Islam ini adalah keimanan-keimanan yang Nabi saw. Sebutkan. Kemudian Al Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan wal imanu bir rusul maka beriman kepada para rasul utusan Allah itu ya yang mendapatkan wahyu dari Allah yalzamu minhu al imanu bi jami'i ma akhbaru bihi minal malaikati wal anbiya'i wal kitabi wal ba'thi wal qadari wa ghairi dhalika min tafasili ma akhbaru bihi min sifatillahi ta'ala wa sifatil yaumil akhir was wassirati wal jannah nar. Apabila engkau ya, beriman kepada Rasul, ya, maka konsekuensinya wajib juga engkau harus beriman dengan semua berita yang dikabarkan oleh para Nabi dan Rasul. Ya, maka ini di antara kewajiban atau konsekuensi kita beriman kepada Rasul. Ya. Dan ini juga di antara makna syahadatain, makna syahadat la ilaha illallah al ikhlas ya tauhid ya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian meyakini nama nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi artinya kita beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari Al-Qur'an ya wahyu kalamullah atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu yang yang hadis tersebut sabit ya atau hadis yang sahih ya, atau hasan atau hadis yang eh, benar ya yang bisa dijadikan sebagai dasar maka semua berita-berita baik berita tentang malaikat ya seperti Nabi Shallallahu mengabarkan tentang malaikat Munkar dan Nakir tentang apa hadis alam barzakh itu hadis yang panjang maka wajib kita imani malaikat maut yang kemudian dengan para malaikat yang membawa apa membawa e, kain kafan ya juga malaikat-malaikat yang menaungi majelis ilmu juga malaikat-malaikat yang nabi kabarkan mereka e, apa e, setiap hari naik turun ke atas langit setiap subuh berkumpulnya ya dan setiap asar atau berita-berita malaik, tentang malaikat yang lainnya wal anbiya juga berita tentang para nabi yang dikabarkan oleh nabi saw maka wajib kita imani ya berita-berita yang nabi saw kabarkan kisah para nabi terdahulu kemudian wal kitab juga kitab-kitab terdahulu wal juga hari kebangkitan wal qadari juga tentang takdir wajib kita imani bahwasanya takdir Allah Allah telah mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah telah mencatat semua kejadian ya, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di surga juga Allah berkehendak akan terjadi dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Wa ghairi dzalika min tafasilima akhbaru bihi dan semua yang diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul, ya. Kalau kita nabi Muhammad SAW, maka wajib kita mengimaninya, nggak ya. boleh meraguinya dan tidak boleh me menolaknya, apalagi mengingkarinya, karena disebut iman itu membenarkan, meyakini, menerima. Kami dengar, kami terima, ya. Adapun kalau dia tidak membenarkannya, imah dia disebut kafir, ya. Kafir itu artinya menutup menutup dari apa yang harus diimani. Dia tutup hatinya, nggak mau dia percaya, dia ingkari. Atau bisa meragukan, disebut dengan munafik. Dia ragu terhadap uh, berita atau terhadap uh, wahyu. ya Adapun orang beriman tidak ada keraguan. Sedikit pun nggak ada keraguan. ya Kemudian, uh, juga perincian min sifatillahi ta'ala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Perinciannya banyak ya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi mengabarkan innallaha tayyibun ya. La yakbalu illa tayyiban. Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, ini nama Allah Subhanahu wa taala atau Nabi mengabarkan tentang sifat Farhan, Allah bergembira atau Allah tertawa atau Kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, atau tentang sifat kedua mata Allah, ya. atau kedua tangan Allah, atau tentang uh, jari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita imani karena datangnya dari Sadikul Masduk, sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin dia berdusta. Keimanan dengan mengimani itu sifat Allah, hakikatnya ada tetapi disertai dengan tidak sama dengan makhluk kemudian tidak mentakwil takwil dengan takwil yang batil ya tidak juga menyerupai dengan makhluk, tidak juga mentahrif yang merubah-rubahnya dan juga tidak mencari-cari tahu kaifianya. Wasifatil yomil akhir atau kabar yang berkaitan dengan hari akhir wajib kita imani tentang Mizan adanya timbangan, Ya hadis bitoka, ada seseorang yang dosanya 99 kartu itu semua dosa sejauh mata memandang. Kemudian ada satu kartu yang dia kartu tauhid kartu ikhlas la ilaha illallah setelah ditimbang ternyata la ilaha illallah itulah yang berat ya sehingga dia pun selamat Allah subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya menyelamatkan hamba tersebut wasirat dan juga perincian-perinciannya di mana dia ada seperti besi-besi yang mengungkit ya kemudian dia lebih apa sangat halus sangat tipis sangat tajam dan seterusnya wal wanar juga sifat-sifat yang berkaitan dengan surga atau dengan neraka yang itu semua adalah berita-berita goib yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman kepada uh, Allah subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya ya maka iman itu di sini ya di dalam hadis Jibril yang masyhur ini Nabi tafsirkan berkaitan dengan uh, akidah keyakinan ya. Kemudian waqad udh khilafil iman al khairi Dan termasuk pokok-pokok keimanan yang wajib kita imani adalah iman terhadap takdirnya, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan baik takdir itu men, apa, e, dinisbahkan kepada makhluk baik atau buruk, adapun dinisbahkan kepada perbuatan Allah tidak ada yang buruk ya karena Allah subhanahu taala e, maha suci dari sifat buruk atau sifat kurang, adapun takdir baik dan takdir buruk itu apa yang menimpa makhluknya ya. Kemudian e, sebab, adapun sebab sebab hadis ini yang disampaikan Ibnu Umar di awal sebenarnya sudah kita sebutkan ya akibat adanya golongan kodariah yang mereka menolak takdir atau mereka menolak meyakini bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu mereka tolak itu yang mereka mengatakan anal amro unuf segala sesuatu itu terjadi dengan eh, apa terjadi dengan tanpa ilmu Allah. Allah baru tahu setelah terjadi itu maksudnya. Kemudian tidak didahului oleh ketentuan gitu, tidak didahului oleh ketetapan Allah, tetapi benar-benar terjadi dengan sendirinya. Ini keyakinan yang menyimpang dari paham Qadariyah ya. Maka Ibnu Umar pun marah ya, Ibnu Umar alaihim wa dan berlepas diri dari akidah mereka wa akhbara annahu la tuqbalu minhum a'maluhum dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa amal mereka tidak akan diterima di sisi Allah bidunil imani bil qadar sampai mereka betul-betul yakin ya beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa taala kemudian wal imanu bil qadar ala darajatain kemudian Ibnu Rajab membahas tentang beriman kepada takdir itu ada dua tingkatan ya yaitu yang pertama ihdahuma al imanu bi anna Allah sabaqa fi ilmihi ma ya'maluhu ya ubadu min khairin wa syarrin wa ta'atin wa ma'siyatin qabla khalqihim wa ijadihim yaitu meyakini bahwasanya ilmu Allah beriman bahwasanya ilmu Allah mendahului segala sesuatu baik dari kebaikan atau keburukan ya ini saya tampilkan dulu mungkin layar ini ya. Baik. Uh, uh, ada nggak di ininya? Ada jelas Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Naam. Qala Rahimahullah ta'ala ya alima bin Rajab Rahimahullah ta'ala mengatakan wal imanu bil qadari ala darajatain. Beriman kepada takdir itu ada dua derajat. Dua tingkatan ya maksudnya. Yang pertama tingkatan pertama tingkatan ilmu dan kitabah. Ya. Ilmu yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Wal kitabah Allah sudah mencatat segala sesuatu. Ya. Di lauhul mahfud. Beliau mengatakan. Al iman wajib kita iman yang berkaitan dengan takdir ini bi taala sabaqa fi ilmihi bahwa ilmu Allah melip, apa, mendahului segala sesuatu. Maksudnya semua yang terjadi ini itu sudah diketahui oleh Allah. ya ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Wa anallah bi kulli shayin alim dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, mayak maluhul ubad atau ibad min khairin wa sharin wa taatin wa maasiatin kubla wa ijadim. Apa yang akan dilakukan seorang hamba? Jadi Allah sudah tahu. Besok saya mau ngapain? Besok Uh, antum semua ngapain Allah sudah tahu apa yang akan terjadi esok hari ya kejadian-kejadian hari ini itu sudah Allah ketahui sebelum diciptakan kejadian ini dan itulah uh, apa namanya keimanan kita akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kemudian waman huwa min jannah wa min nar dan juga kita meyakini Allah sudah tahu siapa yang ahli surga siapa yang ahli neraka Allah sudah mengetahui Adapun kita nggak tahu, ya. makanya nggak boleh kita melabelkan me orang itu ahli surga, ahli neraka misalkan, nggak boleh, karena tidak boleh, tidak ada yang mengetahui akhir dari kehidupan seseorang, kalaupun zohirnya dia orang yang baik, orang yang taat, kita doakan semoga Allah apa, memasukkan dengan, apa, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya dia menjadi ahli surga. Tetapi nggak boleh kita pastikan wah ini pasti ahli surga atau ahli neraka ya. Kemudian wa'adallahu mutsawab wal ikab Allah juga telah menjanjikan bagi mereka pahala dan hukuman jazaan di'amalihim qabla khalqihim wa takwinihim. Sebelum Allah sebelum Allah ciptakan perbuatan mereka dan ciptakan uh, diri mereka ya. Wa annahu indahu dan segala yang terjadi itu sudah Allah catat dan ini keyakinan kita ya bahwasanya Allah sudah mencatat ya kata Allah maqadir ya khalaik ya qabla khamsina alf sana ya qabla khalqi samawati wal ard ya khamsina sana Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat semua takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan apa langit dan bumi ini 50 ribu tahun sudah Allah catat semua wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu di sisi Allah semua kunci-kunci gaib itu perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci gaib kecuali Allah. Ya, tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Tentang apa yang ada di dalam rahim hanya Allah yang mengetahuinya. Tentang hujan akan turun di mana, kemarau akan turun di mana hanya Allah yang mengetahui. Tentang kejadian esok hari kita akan meninggal di mana hanya Allah yang mengetahuinya. Apalagi tentang perkara-perkara gaib yang lainnya. tentang ahli surga, ahli neraka, isi hati seseorang juga Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahuinya ya. Wa ya'lamu ya ma fil barri wal bahr, hanya Dia yang mengetahui apa yang terjadi di lautan dan di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi, tidak juga satu biji yang ada di dalam bumi wala yabisin wala radbin ya wala radbin wala yabisin ila fi mubin tidak ada yang kering tidak ada yang basah melainkan semua sudah ada di dalam lawan mafus. Maka ini adalah tingkatan yang pertama. Kemudian jatuh Kemudian beliau menyebutkan tingkatan yang kedua. Bahwasanya Allah khalaqa af'ala ibadihi kullah. Semua perbuatan hamba semua yang terjadi di apa namanya yang yang kita saksikan di alam semesta ini yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kejadian-kejadian semuanya. Ya. Yang menciptakannya Allah. Termasuk perbuatan kita itu ya. yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wah Allah. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, sembahlah Dia saja. alim. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya perbuatan kita. Tetapi yang melakukannya ya kita. Karena kita akan dihukum karena apa yang kita lakukan. Karena kalau ada orang dihukum atas apa yang tidak dia lakukan, ya ini kezaliman dan Allah Maha Suci dari kezaliman. Ya, yang melakukan perbuatannya adalah manusia, tapi yang mencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan kekufuran, perbuatan keimanan, perbuatan taat, perbuatan maksiat, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan kalau terjadi itu semua di atas kehendak Allah. Ya. Dan apa yang Allah kehendaki bukan berarti itu Allah cintai ya. Karena beda dengan apa yang Allah cintai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Karena apa yang Allah kehendaki seperti kekufuran yang terjadi, pembunuhan yang terjadi, keburukan-keburukan itu semua di atas kehendak Allah. Tetapi itu tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Dan pelakunya yang melakukannya, yang Allah berikan mereka masyiah juga, kemampuan. Allah berikan kita kebebasan untuk berbuat. Tapi ingat, kebebasan yang kita berbuat juga itu di atas kekuasaan Allah. nggak bisa dengan semena-mena kita. Misalkan seseorang bebas berbuat, akhirnya dia mau membuat bumi yang baru, nggak bisa. Itu semua juga di bawah takdir Allah. Dia Uh, hanya mampu menentang uh, takdir syariah ya uh, secara syariat dia bisa menentang Allah tapi secara kauni dia nggak akan bisa menentang Allah. dia nggak bisa abadi dia akan meninggal karena Allah yang menetapkan ajalnya dan seterusnya ya ini adalah keyakinan yusbituha maka tingkatan yang kedua ini juga bahwasanya Allah mencipta dan Allah berkehendak juga ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah wa yunkiru hal qadariyah. Adapun ini di diingkari oleh qada koda, qadariyah ya. Jadi qadariyah itu tadi adalah oh, firqah dalam Islam ini yang sesat dalam pemikiran pemahaman mereka terhadap takdir. Mereka mengingkari takdir. Wa darajatul ula asbataha katsirun minal qadariyah. Tetapi derajat yang pertama ya bahwasanya Allah berilmu dan Allah eh, apa tadi mencatat takdir ya mereka Qadariyah yang pertama itu sebagian besar mereka menetapkan wanafah gulatuhum tetapi Qadariyah yang gulat ya yang menyimpang jauh itu me, me, apa, menolak itu seperti Ma'bad al Juhani al Azizu ila ibnu Umar an maqalatihi wa Ka'amar ibn Ubaid dan yang lainnya ya ini, ini nama-nama tokoh-tokoh Qadariyah yang menyimpang tadi. Kemudian uh, beliau ya Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala uh, membawakan perkataan para salaf yang berkaitan dengan Qadariyah ya. Wa qa min salaf, kebanyakan para ulama salaf mengatakan nazirul qadariyah bil ilmi. Coba kalian hadapi ya, orang yang punya keyakinan Qadariyah tadi dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu Allah bahwasanya Allah Allah mengetahui segala sesuatu. Gitu. Allah mengetahui perincian langit dan bumi. Perincian ahli surga. Allah sudah tahu kamu itu ahli surga atau ahli neraka. Fa'in Kalau mereka meyakini itu khusimu. Ya, kamu sudah me, uh, ya kamu sudah menang dalam uh, mendakwahkan dia. Ya wa'in jahaduhu kafaru. Tapi kalau mereka misalkan menolak bahwasanya Allah mengetahui hal itu. Berarti dia telah kufur karena dia telah mengkufurin banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu ya. Baik, uh, kita kita lanjut ya. Wa amma man ankara al al-ilm al-qadim fa nassa al Syafi'i wa Ahmad ala takfirih wa kadzalika ghairuhuma min a'immatil Islam. Naam ini berkaitan dengan orang yang mengingkari bahwasanya ilmu Allah itu kodim. Kodim itu artinya Allah sudah mengetahui segala sesuatu dari awalnya ya. Kalau ada yang mengingkari ini, Al Imam Syafi'i ya, rahimahullah taala dan Imam Ahmad eh, mengatakan bahwa orang itu telah kufur ya. Kemudian beliau menyebutkan Fakat Nabi fi hadis Islami wal iman. Nam hadis Jibril ini Nabi membedakan antara Islam dan iman. Sehingga para ulama mereka berselisih apakah Islam dan iman itu berbeda atau iman dan Islam itu satu kesatuan yang sama hanya beda nama saja. di mana ja'alal a'mala kullaha minal Islam ya dalam hadis Jibril ini Nabi jadikan amal-amal zahir itu Islam bukan bagian dari iman kemudian Al Imam Rajab rahimallahu taala mengatakan wal masyhur yang benar nah, ini keyakinan yang benar ya yang 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 masyhur itu anis salaf dari para ulama salaf kita wa ahli hadis para ulama hadis Annal iman yang dimaksud dengan iman itu adalah kaulun wa amalun wa niyatun. Bahwasanya iman itu mencakup ucapan, mencakup amalan dan mencakup apa yang ada di dalam hati. Ya. Dan ini adalah etikotnya ahlu sunnah wal jamaah, hadis, bahkan al imam bukhari rahimahullah taala beliau menemui ribuan gurunya ribuan gurunya. Beliau menemui ribuan gurunya dan semua gurunya itu. Ribuan guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu dalam itikad Imam Bukhari ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu kaulun wa amalun. Artinya ini sudah ijma'nya para para ulama salaf kita. Bahwa iman yang kalau kita berbicara tentang iman itu apa? Iman itu adalah kaulun wa amalun. Iman itu enggak cuman kiyak kinan ya iman itu juga dibuktikan dengan ucapan iman itu juga dibuktikan dengan amalan ya makanya nanti alimamimun rajab rahimallahu taala ya di dalam pembahasan selanjutnya akan membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan itu bagian dari iman sebagaimana amalan itu bagian dari Islam ya. jadi amal amal soleh ini ya karena hadis ini seakan-akan kalau ada orang yang baru memba, apa, membaca hadis ini, yang belum mengetahui eh, atau apalagi orang-orang yang terkena pemahaman eh, apa kodaria ya mu'tazila atau orang-orang halulikalami ya, orang-orang ahli filsafat itu yang mereka beragama hanya dengan akal, lah. mereka kan mengakal-ngakali ini lihat nih ya buktinya Allah Nabi membedakan amalan dengan iman orang murjiah ya yang dia mereka meyakini bahwa aman, aman iman itu hanya ma'rifah, hanya mengenal saja, mengakui saja. Kalau sudah mengenal dan mengakui, sudah sempurna imannya. Maka tidak perlu dia beramal. Beramal itu hanya tambahan saja, hanya kesempurnaan saja menurut menurut mereka. ya Atau sebagian murjiah fukoha itu mengatakan bahwa amal itu hanya syarat dari iman saja, bukan bagian dari iman. Nah, berbeda dengan kita ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf kita bahwa amal itu bagian dari iman, sebagaimana amal itu bagian dari Islam, ya. Dan beliau nanti akan membawakan hadis-hadisnya. Wa anal amal kullah fi musamal iman dan amal soleh, amal semuanya itu masuk termasuk bagian dari makna iman. Jadi kalau kita katakan apa itu iman, iman itu ya etikot, keyakinan, iman itu juga amalan soleh, iman itu juga engkau sholat, engkau zakat, engkau puasa, engkau berzikir, engkau baca Quran, engkau berdoa, engkau bersedekah, termasuk iman juga engkau menghindari apa menghindari yang diharamkan menghindari kesyirikan menjauhi kebitahan menjauhi maksiat dan dosa menjauhi kezoliman menjauhi perzinahan menjauhi riba menjauhi menzolimi orang lain dan seterusnya ya, ini dibagi, termasuk bagian dari dari iman syafi'i kemudian beliau mengatakan al imam uh, syafi'i meriwayatkan ala dalika ijma as sahabati wat tabiin wa man mimman adrukahum bahwa ini adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan semua orang-orang soleh tersebut pendahulu kita, salafus soleh. Para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Dan memang Al-Quran menunjukkan halnya apa bahwa iman itu adalah amal soleh. Hadis-hadis Nabi SAW juga menunjukkan hal itu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memindahkan kiblat. Maksudnya kiblatnya arahkan lagi ke Masjidil Haram di mana ketika awal Nabi hijrah kiblatnya Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah agar segera dipindahkan kiblat, Allah kabulkan. Fa'akim wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu menuju Ka'bah Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian maka sebagian apa namanya sebagian sahabat itu mereka bagaimana menanggapi sholat kita terdahulu orang-orang yang sholat menghadap Masjidil Aqsa sebelum mereka pindah ke Masjidil Haram apakah diterima ibadahnya apalagi sebagian mereka misalkan sudah meninggal dunia sebelum sampai dipindahkan kiblat ke masjid maka Allah subhanahu wa taala mengatakan wa ma dan Allah tidak akan menyanyikan iman kalian Allah mengatakan iman kalian yang dimaksud iman kalian dalam ayat itu kata ulama ay maksudnya ibadah solat kalian saat menghadap Masjidil Aqsa terdahulu, akan Allah sia-siakan. Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan me Bapak melipat gandakannya, Allah menerima amalan-amalan tersebut. Allah menyebutkan kalimat ibadah amal soleh dengan kalimat iman. Ya, ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bagian dari iman. Ya, dan ini ijma. Kalau ada yang menyelisihi, berarti dia menyelisihi ijma. Kalau dia menyelisihi ijma, berarti perkataannya tidak dianggap, artinya dia menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari ijma orang-orang yang beriman para sahabat para sahabat para tabiin kemudian wa angkar salaf alaman akhrajal a'mala anil iman inkaron syadidan kata Ibnu Rajab rahimallahu taala para salaf terdahulu mengingkari orang yang memisahkan antara keyakinan dengan amal dengan pengingkaran yang sangat keras artinya mereka sangat keras mengingkari ini ya. Siapa yang diingkari para sahabat, para salaf terdahulu? Murjiah, Ya, Murjiah, di mana mereka mengatakan iman itu hanya ma'rifah dan yang lainnya. Di mana iman itu menurut mereka itu ya, tauhid, ya, menurut mereka itu hanya tasdik, hanya ma'rifah. Sebagian mengatakan atas diku wal kaul, ya. Tetapi mereka tidak masuk amal bagian dari iman. Makanya mereka disebut dengan firqat dolala ya kelompok yang sesat atau taifat Dolala, kelompok atau pemikiran-pemikiran dari kelompok-kelompok yang sesat dari jalan yang benar. Kenapa? Karena mereka membawa pemahaman baru. Mereka mengingkari bahwasanya amal bagian dari iman. Mereka mengatakan hanya cukup yakin saja. Engkau yakin Allah itu pencipta. Engkau yakin Islam itu benar. Engkau yakin Nabi Muhammad itu utusan. Engkau yakin Al-Quran itu benar. Sudah. Kau sudah sempurna imanmu seperti iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Konsekuensinya seperti itu. Imanmu seperti iman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan ini tentu sangat menyimpang ya. Makanya enggak heran kalau ada orang-orang zaman sekarang yang penting kita hatinya ya. Maka ini hati-hati. Wa -hati. mimman ankara ala wa ja'alahu Dan diantara mereka mengingkari perkataan itu ya pendapat itu dan mereka mengatakan ini adalah perkataan muhdasai perkataan yang diada-adakan ini yang Nabi saw ingatkan ya Nabi wanti-wanti atau Nabi peringatkan umatnya iya kum wal muhdasatil umurnya jauhi oleh kalian jauhi hindari hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru ya. diantara ini saudara Rasul saw sungguh benarlah sabda Nabi SAW, ternyata perkara yang baru itu terjadi ya. Di antaranya adalah Sa'id ibn Jubair, Rahimullah ta'ala, ya. Maimun ibn Mahran, wa qatada, wa Ayyub as-sikhtini, istikhyani, wa Ibrahim an-Nakhai, wa Zuhri, wa Yahya ibn Abi Kethir. wa Ghairuhum. Ini adalah ulama-ulama salaf dari kalangan tabi'in, dan yang lainnya, wa Qala ya, maksudnya ini mereka yang mengingkari sangat keras keyakinan murjiah tadi, dan berkata as huwa ra'yun muhdasun. Ini adalah pemikiran bid'ah ya, pemikiran yang diada-adakan, pemikiran yang baru gitu. Adraknan nasa ala ghairi, kami mengetahui orang-orang uh, uh, dan yang lainnya, orang-orang ya. seperti ini. Berkata Al-Auza'i rahimallahu taala, kana man mada mimman salaf la yufarriquna bainal iman wal amal. Ya, beralimam Az-Zu'ir Auza'i rahimallahu taala mengatakan dahulu ya para salaf apa yang sudah berlalu dari akidah mereka bahwasanya amal itu bagian dari iman atau mereka tidak memisahkan antara iman dan dan amal ya kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala ila ahli al-amsar ya, beliau mengirim surat kepada penduduk negeri amma baad amma ba'du adapun setelahnya ya setelah pembukaan dalam suratnya Beliau mengatakan, fa inna lil imani wa wa, wa Sesungguhnya bagian dari iman itu adalah faraid, kewajiban-kewajiban, wa syariat-syariat yang harus dijalankan. Artinya iman itu enggak cuma keyakinan, enggak cuma apa yang ada di dalam hati ya. Tapi wajib dibuktikan gitu, dengan melaksanakan fardunya dan melaksanakan syariat-syariatnya. hududan dan ada hududnya, ada larangan-larangan yang nggak boleh dilewati, ada batasan-batasan syariat. Tilka hududullah ini adalah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu lewati batasan itu. Artinya yang diharamkan, yang dilarang atau syariat yang sudah ditetapkan nggak boleh kita melewati batasnya dan itu bukti keimanan orang-orang yang beriman. Wah sunanan ada sunah-sunahnya. Faman malaha Siapa yang menyempurnakannya? Artinya dia laksanakan fardunya, dia laksanakan kewajibannya, dia tinggalkan larangan-larangannya. Artinya dia tidak berani melewati batasan yang sudah Allah tetapkan, ya. Maka siapa yang menyempurnakan ini istak iman. Inilah yang sempurna imannya, ya. Semoga Allah menjadikan kita, uh, apa memudahkan kita uh, uh, menjadi hamba yang sempurna imannya, ya yastakmilha. Siapa yang tidak menyempurnakannya eh, mungkin dia sebagian kewajiban nggak dia tunaikan atau sebagian larangan dia lakukan atau kebanyakan larangan dia lakukan kewajiban dia tinggalkan ya ya eh, bahasa kita itu eh, STMj mungkin ya lam Iman tidak sempurna keimanannya Bukhari surat apa Umar bin Al-Aziz ini disebutkan Bukhari dalam dalam sahihnya ya. Kemudian setelah itu ya tadi Ibnu Rajab rahimahullah taala ya, setelah menjelaskan bahwasanya pokok-pokok keimanan itu adalah akidah yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. tetapi bukan berarti iman itu hanya keyakinan saja iman itu juga amalan amal itu bagian dari makna iman ya yang sesuai dengan apa akidah ah. maka beliau membawakan dalil dalilnya nah inilah ulama ulama robbani ya ulama ulama salaf yang wajib kita mengikuti mereka di mana ilmu mereka itu apa yang mereka dakwakan apa yang mereka tulis apa yang mereka yakini selalu dalilnya ini al alkitab al quran firman allah Hadis Nabi SAW, diriwayatkan ini, diriwayatkan ini, diriwayatkan ini. Kemudian perkataan para ulama salaf, mereka mengatakan seperti ini. Jadi jelas keyakinan kita itu di atas pondasi yang sangat kuat yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala Alkitab dan juga sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Jadi mana bukti bahwasanya amal soleh bagian dari iman? Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 ayat 4. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bukan menggambarkan Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal a berkata rahimallahu taala ya berkata alimam Ibnu Rajab rahimallahu taala ya al-amru ala, Al ala ma dzakara wa ala dukhulil a'mali fil iman. Ya, kata beliau perkara ini sebagaimana yang sudah disebutkan di atas tadi ya, bahwasanya ini keyakinan para salaf bahwa amal bagian dari iman sungguh banyak dalil yang menunjukkan bahwa amal itu termasuk dari iman. Di antaranya surat ini Al Al-Anfal ayat 2 dan 4 Allah berfirman innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kata Allah, mereka yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka langsung takut, langsung bergetar Yang disebut nama siapa? Allah. Allah Allah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke, orang beriman itu sehari-harinya itu hati mereka itu selalu apa? selalu hidup ya dengan panggilan-panggilan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an imana semakin bertambah lagi keimanan mereka. Bertambah keyakinan yang ada di dalam hatinya, bertambah semangatnya ingin melakukan amal kebaikan, dan bertambah juga semangat ingin meninggalkan yang haram-haramnya. Maka kita ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin semangat ibadahnya, kalau ingin kita taubat meninggalkan maksiat, wajib kita harus tadabur ayat-ayat Allah. Dengar pengajian, dengerin nasihat para ulama, dengerin nasihat para ustadz, ya dengerin kalamullah ya yang mereka bawakan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau kita tadabur, ya, kita baca Al-Qur'an ya. Kita harus punya waktu tadabur Al-Qur'an. Karena dengan mentadabur itu hati kita akan hidup. Karena Al-Qur'an ini kitab kalamullah, kitab yang penuh keberkahan. Bukan perkataan biasa ya. Kita aja kalau dengeri Tulisan-tulisan manusia dari syair-syairnya, puisi-puisinya, tulisannya itu kan kadang menggugah jiwa. Cerita-cerita kita dengerin kan menggugah hati kita gitu. Kita baca sedih, ada yang sedih baca novel, ada yang sedih apa ada yang berbunga-bunga baca puisi, ada yang ah oh, pokoknya ucapan-ucapan manusia saja itu mempengaruhi hatinya. Apalagi ini kalam Allah yang Allah swt tidak sama dengan makhluknya tentunya. Ya makanya Allah telah menggambarkan atau men, 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 apa, mengabarkan kepada kita bahwa orang beriman itu kalau dibacain ayat Allah bertambah keimanan. Dan ini juga dalil bahwa iman itu naik, iman juga turun. Karena Allah mengatakan di sini zadat sum iman bertambah-tambah keimanannya. Kemudian waala rabbihim yatawakkalun. maka orang yang beriman ini hanya bertawakal kepada Allah. Ini amalan hati. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Orang beriman itu ada ikon, ada keyakinan. Dia meyakini Allah, meyakini nama-nama dan sifatnya. Ketika disebut nama-namanya, bergetar hatinya, takut hatinya, kemudian langsung ingat dia, langsung dia tunduk patuh, langsung dia takzim. Yang disebut adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, semakin nambah imannya, semakin dia termotivasi, semakin dia yakin dengan akhirat, semakin tadinya dia putus asa, baca tentang... Apa rahmat Allah begitu luas? Ya Allah, mengampuni semua dosa. Akhirnya dia pun bertobat. Tadinya dia amalannya bakhil, misalnya setelah membaca hadis-hadis, membaca ayat-ayat tentang pahala yang besar bagi orang yang rajin sedekah, atau orang yang melaksanakan zakat, infak. Kemudian Allah mencintai mereka, Allah mencintai orang yang baik, dia pun semangat ingin bersedekah. Tadinya dia males sholat, ya, males ke masjid. Misalkan laki-laki setelah mendengar firman Allah, mendengar hadis Rasulullah SAW, mengetahui fadilah yang besar, kemudian keberkahan yang besar yang akan dia dapatkan, dia pun semangat. Ya. Maka inilah orang-orang beriman. Kemudian amalan hatinya, Allah SWT mengabarkan dia sangat bertawakal kepada Allah. Artinya dia sangat menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah SWT. Bahkan dia tidak apa namanya PD ya percaya diri hanya dirinya yang bisa melakukan atau tidak bersandar dengan kekuatannya sendiri dengan ilmunya sendiri tidak tetapi dia bersandar dengan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dia bersandar ilmu dari Allah pertolongan dari Allah wala takilna ila anfusina sebagaimana Nabi SAW ya setiap pagi berdoa berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika wa engkau ya Allah yang maha hidup sempurna kehidupannya yang maha mengurusi hamba-hambanya dengan rahmatmu yang maha luas aku meminta pertolongan aslih li sya'ni kullah perbaiki semua urusanku ya Allah wa la takilni ila nafsi tarfatain jangan engkau serahkan urusan ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata ini bentuk tawakal yang sempurna yang Nabi sallallahu alaihi amalkan dan Nabi apa ajarkan kepada kita ya. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman ini, apakah cuman keyakinan di hati tadi atau apakah cuman ucapan dan amalan di hati? Enggak. Allah mengabarkan alladzina Mereka orang-orang yang beriman itu mereka yang mendirikan salat. Menegakkan salatnya. Yang menjaga waktunya menunaikan rukun-rukunnya, kewajibannya, ya. kemudian sunnah sunahnya syarat-syaratnya, dia pelihara, mereka pelihara itu. Karena mereka tahu cara mengagungkan Allah itu yang paling utama itu dengan sholat setelah keyakinan, setelah apa setelah itikot, setelah syahadat, ya sholat. Sehingga dia tidak meremehkan ini. Karena dia tahu sangat apa sangat agungnya sangat bernilainya ya sangat agungnya ibadah salat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ya bahkan salat ini sangat erat kaitannya dengan nanti ru'yatullah di akhirat ru'yatullah di jannah di surganya Allah Subhanahu wa taala e, yaitu hadis tentang melihat Allah hadis tentang melihat Allah ya, dengan jelas di surga nanti itu Nabi SAW, apa Nabi SAW kaitkan dengan sholat jika kalian fa ya jika kalian mampu tidak dikalahkan dari melaksanakan sholat ya khususnya sholat subuh dan asar maka lakukan artinya sholat ini sangat keras kaitannya dengan kenikmatan yang paling nikmat nanti di akhirat yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana dia tidak mengagungkan ibadah salat orang beriman karena dia sangat yakin kepada Allah dan dia sangat rindu kepada Allah. Orang beriman itu kan sangat rindu dengan penciptanya yang dia imani selama ini yang dia melakukan segala sesuatu karena dia. Bagaimana seseorang yang sangat apa sangat rindu dengan robnya sangat cinta dengan robnya dia melakukan ini karena Allah dia meninggalkan ini karena Allah. Dia menyebut-nyebutnya namanya setiap hari. Dia, apa namanya, rela. Tidak, apa namanya, tidak. Uh, dia rela sebulan tidak makan. Ya, di siang hari meninggalkan syahwatnya karena Allah. Dia rela, uh, apa namanya, mengeluarkan hartanya karena Allah. Dia juga rela, apa uh, dengan badannya, dengan fisiknya pergi ke Baitullah atau melakukan ibadah yang lainnya karena siapa karena Allah setiap hari dia sebut namanya. masa nggak rindu masa nggak kangen masa dia nggak apa namanya nggak nggak ingin bertemu dengan Robnya Subhanahu Wa Taala ya maka mereka orang beriman itu sangat menegakkan sholat wa mimma yunfikun ini ibadah amalan badannya dan infak ya sebagian rezeki yang Allah apa berikan mereka infakkan ini amalan amalan hartanya yaitu dengan zakat yang wajib atau nafkah yang wajib atau sedekah, hibah, wakaf ya hadiah atau perkara-perkara yang lainnya dia tunaikan dan itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala ya inna jazaan sesungguhnya kami memberikan harta ini memberi kalian makan berinfak kepada kalian itu liwajihila, karena kami ingin mendapatkan keriduan Allah, karena kami ingin bertemu dengan Allah, karena kami ingin dibalas, diganti, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama sekali kami menginginkan syukur dari kalian, dan tidak juga kami uh, apa ingin balasan dari kalian. Ya. Mereka infak. Kemudian setelah Allah menyebutkan amalan-amalan zohir dan batinnya tadi ucapan dan perbuatannya amalan badannya amalan hartanya Allah mengatakan ula ikahumul mereka inilah orang-orang yang beriman sebenarnya Allah mengatakan inilah orang beriman. Ya. Maka Ibnu Rajab hamba Allah telah membawakan ayat ini menunjukkan bahwa amalan itu bagian dari iman. Gak bisa dipisahkan amalan dari ke keimanan ya kemudian beliau membawakan hadis-hadis ya. dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw bahwa Nabi وسلم, ketika uh, ketika menerima utusan Abdul Qais ya Nabi saw mengatakan a murukum bi aku perintahkan kalian untuk melakukan empat perkara yang pertama al imanu billahi wahda kalian wajib hanya beriman kepada Allah saja Kemudian Nabi tanya kepada mereka, wahal tadru namal imanu bila Kalian tahu nggak apa itu beriman kepada Allah? Nabi tanya ini, kalian tahu tidak apa itu beriman kepada Allah? Kemudian Nabi jawab, ya, dalam riwayat lain ya mereka mengatakan Allah Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Yang pertama syahadatul ilaha illallah, beriman kepada Allah artinya engkau syahadat. Wa iqamis beriman kepada Allah artinya engkau menegakkan salat wa ita izaka menunaikan zakat wa sawmi ramadan puasa ramadan wa minal magnamil dan wajib kalian menunaikan ghanimah yang seperlima tersebut. Baik, di sini Nabi bertanya makna iman kepada Allah dan Nabi jawab iman kepada Allah itu adalah amalan-amalan saleh, amalan-amalan zahir ya, amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan harta. Ya. Ini menunjukkan ya bahwasanya hadis itu dia satu sama lain riwayat dari Nabi SAW itu saling menafsirkan. Ketika hadis masyur ya hadis Jibril, hadis Nabi menjawab iman adalah iktikot, keyakinan-keyakinan. Bukan berarti iman itu hanya keyakinan. Tapi ini menunjukkan kekhususan dalam hadis tersebut. Tentang pokok-pokok keimanan yang wajib diimani oleh orang beriman. Ya. Maka konsekuensi kalau dia beriman, Ya hadis lain ya Nabi SAW dalam hadis ini mengabarkan bahwa iman itu juga adalah amalan soleh. Ya. Jadi inilah pentingnya kita eh, ketika kita mentadaburi agama kita ini dari hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh para ulama semakin jelaslah ya, sehingga tidak tidak eh, apa namanya tidak eh, kabur lagi ya makna dari iman tersebut. Kemudian beliau juga membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, ya. bahwasanya Nabi SAW Iman itu ada bercabang-cabang, 70 atau 60 ya perawi apa namanya mungkin antara 60 atau 70 ya. Fa yang paling afdal adalah qaulul la ilaha illallah. Nabi menyebutkan iman, tapi di sini Nabi menyebutkan ucapan la ilaha illallah. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adenaha, yang paling ringan dari tingkatan iman itu, iman tutul ada ani torik, engkau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan, apakah itu keyakinan saja? Enggak, dia dengan badannya, dia merelakan diri ya. Misal kalau dia lain-lain kendaraan, dia lihat ada batu yang besar atau ada duri atau ada apa, dia singkirkan. Atau gangguan, lubang-lubang yang berlubang, dia tutup gitu. Khawatir nanti orang lain dapat apa namanya, dapat eh, bahaya ya dari sana. Itu keimanan dalam Islam. Dan Nabi mengatakan itu iman. Ya, ini menunjukkan bahwa amalan dan ucapan itu termasuk iman kemudian Nabi mengatakan wal hayau batu minal iman dan juga malu ya, itu bagian dari cabang-cabang keimanan. Maka hadis ini menggabungkan makna iman secara sempurna yang disebutkan oleh para para ulama salaf kita tadi bahwasanya iman itu qaulun wa wa niatun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan apa yang di, di apa diniatkan yang di ada dalam hati. Maka Nabi menyebutkan di sini iman itu ucapan yaitu dalam sabdanya sallallahu alaihi dan iman itu perbuatan dalam sabdanya menyingkirkan gangguan dari jalan kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu iman apalagi yang lainnya gitu ya. dan iman juga adalah amalan hati haya malu ya malu dari apa malu kepada Allah dari e, bermaksiat kepadanya ya kemudian beliau membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ya Nabi SAW bersabda la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman. Artinya maksudnya ini bukan berarti orang yang melakukan dosa itu kufur atau kafirnya. Ini adalah hadis yang di apa yang diselewengkan atau yang dimaknai salah oleh orang-orang khawarij ya sehingga mereka mengatakan dosa besar itu mengeluarkan seseorang dari imannya kafir kata mereka ya. Dan ini sungguh uh, pemahaman yang sangat menyimpang dan uh, uh, yang sangat salah ya. Maksudnya apa? Tidaklah berzina orang berzina saat berzina dia dalam keadaan maksudnya imannya saat itu sangat rendah sehingga dia berani melakukan larangan-larangan Allah ya. Bukan berarti dia tidak beriman Karena keyakinan kita pelaku dosa besar tidak serta-merta dia keluar dari dari iman, ya. tidak dikeluarkan dari keimanan. Tetapi dia fasik, dia nakis, imannya berkurang, dia fasik, dia keluar dari ketaatan. Tidak juga orang yang mencuri saat mencuri dia dalam keadaan beriman. Tidak juga orang yang minum khamar saat minum khamar dia dalam keadaan beriman. Artinya saat mereka melakukan maksiat itu, lihat mereka mendahulukan syahwatnya daripada imannya itu bertentangan dengan imannya pasti. Tapi imannya tertutup oleh syahwatnya, ya. tapi imannya masih ada. Dia orang yang beriman tapi dengan iman yang sangat kurang dan iman yang apa namanya? fasik ya. Falaula an ya an kabair min iman iman an Rajab taala, kalau seandainya ya meninggalkan dosa-dosa besar ini bukan bagian nama iman pasti di dalam hadis ini Nabi nggak menyebutkan tentang iman. Maksudnya iman itu ya selain dia harus melakukan amalan, sholat misalkan, sholat kan dia harus beramal. Iman juga dia harus meninggalkan keharaman karena hadis ini menunjukkan bahwa di antara orang beriman itu amalannya adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan ya. Kalau misalkan amalan bukan bagian dari iman, maka nggak perlu Nabi menyebutkan Orang yang berzina saat berzina tidak disebut iman. Orang mencuri saat mencuri tidak disebut iman. Atau orang yang apa minum khamar tidak disebut iman. Ya. Tapi, jadi ini dalil-dalilnya. Sebenarnya banyak dalil-dalil. Beliau akan ulangi lagi nanti dalil-dalilnya pada apa namanya pada uh, uh, pada perkataan beliau selanjutnya. Nah kemudian beliau akan menjelaskan kalau begitu apa makna iman, apa makna Islam? Maksudnya iman dan Islam kenapa di dalam hadis Jibril ini dipisahkan? Apakah ada sesuatu yang satu? Apakah ada sesuatu yang berbeda? Maka beliau akan memperinci hal ini. Beliau akan memperinci kesimpulannya ya karena waktu juga ini di sini maghrib kayaknya maghribnya sebentar lagi tapi secara ini kesimpulannya bahwasanya kalimat iman dan islam ini kalau dia Ah, kalau dia bersatu dalam satu kalimat seperti hadis Jibril taraka, maka maknanya sendiri-sendiri dia berpisah dia punya makna sendiri Islam itu maknanya tadi amalan zahir, iman itu maknanya itikot begitu juga dalam surat al hujurat ya tetapi kalau dia menyendiri kata Islam itu sendiri maka masuk di dalam Islam ini kalimat iman Begitu juga kalimat iman menyendiri masuk di dalam kalimat iman ini Islam. Seperti firman Allah, inna dina indallahi islam misalkan. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum wa raditu al islam adina. Aku ridhoi kalian Islam masuk makna Islam di situ adalah keimanan. Agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Allah tidak akan menerima selain Islam. Maksudnya keimanan juga masuk di dalam. Begitu juga kalimat iman Ya, kalimat iman apabila menyendiri ya innalazin aaman wa milusolihati misalkan orang-orang yang beriman maksudnya orang-orang yang beriman di sini orang-orang Islam orang-orang ya, beriman di sini adalah orang-orang Islam kalau kalimat iman itu menyendiri tapi kalau dia da, uh, bergabung ya, kalimat iman dan Islam pada satu ayat atau satu hadis maka kalimat iman sendiri kalimat Islam itu maknanya sendiri secara Ringkas seperti itu insyaallah nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nur Anjar rahimallahu taala mohon maaf atas segala kesalahan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala uh, nasalluallah salam wal afia wa an yuslih lana sya'nana kullu wala yakilana ila anfusina tarfatain uh, wa sallallahu ala habibina nabina muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallohumma ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada beberapa pertanyaan? Masih ada waktu, Ustadz? Nah, fadal. Ya. Lima menit lah. Ya, Ustadz. Tapi ini ada yang resen duluan. Nah, fadal. Ya, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suara Pak Ustadz nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Uh, Jazakallah khairan. Uh, jazakallah khairan uh, juga untuk host. Uh, Pak Ustadz izin hmm. untuk bertanya. Ini sesuai dengan keterbatasan ilmu. Kami eh, mengacu tadi, penjelasan Pak Ustadz eh, terkait dengan Allah telah menciptakan eh, seluruh perbuatan manusia. Eh, ada yang ingin kami eh, tanyakan, atau maksudnya ingin diberi penjelasan lebih lanjut, eh, nah. apakah? Eh, Nasib atau takdir manusia di akhir itu, misalnya masuk neraka ataupun masuk surga, apakah sudah ditetapkan oleh Allah atau sudah diketahui? Yang lebih tepat, yang mana, Pak Ustadz pemahaman atau penjelasannya? Maksudnya karena kalau kita apa mendengar penjelasan Pak Ustadz yang lain terkait dengan uh, tafsir dari ayat falhamah fujuraha wa taqwaha berarti Uh, manusia itu kan uh, ada yang memilih kepada fujur, ada yang memilih kepada uh, takwa. Nah berarti kan uh, kalau pemahaman kami yang apa uh, awam ini berarti ini uh, seolah-olah uh, kita yang memilih, nah, tapi nanti Allah mengetahui kita kemana, bukan maksudnya Allah yang telah menetapkan uh, kita masuk surga atau masuk neraka. Uh, mungkin apa namanya mohon penjelasan pak ustadz uh, terkait dengan uh, takdir kita di akhir uh, apa namanya nantinya uh, terima Pem. kasih jazakallahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum yang pertama yang wajib kita imani ya kita yakini yang yang harus kita yakini dengan seyakin yakinnya nggak boleh ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui penghuni surga dan neraka. Bilangannya, jumlahnya, kemudian siapa orangnya, Allah sudah tahu. Dan wajib kita yakini tak nggak ada boleh nggak ada boleh keraguan sedikit pun bahwasanya Allah sudah menetapkan ya. seperti yang kita sebutkan tadi ya kata Allah Allah sudah menetapkan takdir semua makhluk. Ya, menunjukkan penghuni surga, penghuni neraka itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di Lahul Mahfuz. Ini keimanan kita. Ingat, ini keimanan yang wajib kita imani. Maka di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya, berkaitan dengan penciptaan manusia dan ruh yang ditiupkan di usia empat bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam wa inna ahdakum fa wallahi ladzi la ilaha ghairu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang tidak ada ilah selain dirinya wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannah di antara kalian akan ada yang beramal seperti amalan ahli surga hatta mayakunu bayna wa bainahu illa dira sehingga tidak ada lagi batas antara dirinya dengan surga kecuali satu jengkal doang tapi apa? Fayas alaihil kitab. Ternyata takdir mendahului dia. Fayak malu amali ahli narf. Nyatid di akhir hidupnya dia melakukan pen, apa amalan ahli neraka dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan sebaliknya di antara kalian ada yang melamar amal, apa amalan neraka kemudian hatta jarak antara dia dengan neraka itu sejengkal alaihil kitab ternyata takdir mendahului dia Allah sudah tetapkan ternyata dia ahli surga. Di akhir hidupnya Faya malu bi amali ahli jannah fayaduk luar dan dia pun akhirnya masuk masuk surga. Ingat ini keimanan ya keimanan ya. selanjutnya untuk apa kita beramal? Nah ini telah ditanyakan oleh apa para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka apa e, jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, malu beramalah kalian. Nah adapun Syariat usaha kita karena keimanan terhadap takdir ini, perkara yang gaib kita wajib hanya mengimani. Tidak ada keraguan, dan ini gaib. Dan kita nggak tahu akhir dari ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. wa indahu la ya Kata Allah, kunci-kunci gaib termasuk kamu, neraka, atau surga, nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saya di surga atau neraka? Enggak ada yang mengetahui. Tapi apakah saya di surga atau neraka? Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan. Allah sudah tahu dan Allah sudah tetapkan. Tapi apakah dari sisi, dari, dari perbuatan Allah, maha sempurna wajib kita imani, tapi dari sisi perbuatan kita, kita enggak tahu yang gaib. Kita diperintahkan Allah untuk apa namanya menempuh jalan-jalan yang baik tersebut. Menempuh syariatnya. Fakulun muyasarun lima hulikolahu kata Nabi Sosalam. Semua orang akan dimudahkan kepada takdir yang sudah Allah tetapkan baginya. Kalau dia memang ahli surga, dia akan mudah melakukan ahli surga. Kalau dia ahli neraka, dia akan mudah dengan Jadi antara keimanan dan perbuatan itu nggak bertentangan. Jangan dengan dengan apa keimanan kita seperti kita seperti Jabaria misalkan. Ah kalau gitu semua udah tetap ngapain saya beramal ini kan udah ditakdir enggak kita meyakini keyakinan kita terhadap takdir tadi tapi amalan kita tentu kita enggak mau dong menjadi orang yang celaka enggak mau dong kita menjadi ahli neraka maka kita beramal maka siapa saja yang dia dimasukkan ke dalam surganya, yang Allah berikan hidayah petunjuk, Allah berikan taufik sehingga dia menempuh jalan yang lurus ini dan dia beriman bertakwa, itu semua karena karunia dan rahmat dari sisi Allah. Dan Allah tidak menyanyiakan amalan-amalan hambanya. Dan siapa saja yang dia e, disesatkan, ya atau dia menempuh jalan yang buruk sampai dia kufur misalnya, sampai dia dilanat atau sampai dia dimasukkan ke neraka, maka itu semua karena keadilan. Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan amalan soleh. Amalan soleh itu harus kita tempuh ya. Sebagaimana kita yakin rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Kita yakin ya. Wa ma min Allah Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali ditanggung Allah rezekinya. Kita yakin dan itu keyakinan kita. Allah pasti nanggung rezeki kita, pasti ngasih uh, makanan kita, pasti memberikan rezeki kita. Tapi perbuatan kita, apakah kita akan diam? Eh, Pak, siapa tadi yang tanya? Pak, siapa tadi? Tarmizi, Ustaz. Ah, Pak Tarmizi. Allah yafadka. Hayakallah. Pak Tarmizi, sangat yakin kan Allah yang meng mengatur rezeki. Tapi apakah Pak Tarmizi akan diam saja di rumah untuk mendapatkan rezeki Allah? Apakah, ah, nanti juga Allah kasih makan saya lalu kita diam di rumah kita yakin nanti makanan itu masuk ke dalam usus kita maksudnya ke dalam lambung kita dengan sendirinya kita akan kenyang dengan sendirinya kita akan sehat enggak tentu orang-orang yang akal yang sehat mengatakan nih orang enggak oh, benar nih pemikirannya enggak benar logikanya enggak benar apa kehidupannya gitu masa dia yakin orang ngasih rezeki apa namanya dia di rumah aja enggak keluar gitu bahkan untuk minum saja dia harus bergerak minimal suaranya keluar minimal pakai isyarat ambil air gitu atau tolong ambilkan saya air harus ada usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan satu air menghilangkan dahaganya apalagi makanan yang lain apalagi tempat tinggalnya apalagi kesejahteraan yang ingin dia harapkan dan nggak ada manusia yang normal yang akalnya sehat ya yang dia ingin hidup di dunia ini apa uh, sulit ingin tersiksa ingin masuk apa ingin uh, masuk penjara misalnya ingin tinggal di tempat yang uh, mem membinasakan diri nggak ada ya bahkan orang kafir pun berusaha mencari kesejahteraan hidup kenapa mereka mati matian siang dan malam mencari dunia untuk dapat kesejahteraan itu naluri apa akal saat, akal sehatnya mereka, apa itu fitrah manusianya ya kalau mereka di dunia saja pengen sejahtera kenapa mereka nggak mau sejahtera di akhirat dengan menempuh jalan jalan yang sudah Allah syariatkan dengan beriman beramal soleh itu maksudnya jadi Takdir beriman kepada takdir tidak bertentangan dengan keyakinan kita, tidak bertentangan dengan perintah syariat Allah yang harus kita tunaikan ya. Wallahu alam, ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran hanya miring Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukupkan ya karena sudah azan